Warga Kampung Sawah Jeruk Desa Sukamulya, Kecamatan Talegong, meminta kepada pemerintah agar lahan yang terjadi longsoran tanah dibeli oleh pemerintah. Kemudian lahan yang longsor tersebut kembali ditanami oleh pohon yang kuat dan rindang sehingga pergerakan tanah bisa tertahan. Dalam artian, warga setempat minta kembali dilakukan penghijauan di area longsoran tanah yang terjadi di Kampung Sawah Jeruk. Menurut warga, tanah terus bergerak karena tidak ada pohon penahan tanah.